Sapu. Nah, untuk program KPB ini kan memang programnya Pak Gubernur. Ya. Itu khusus untuk Provinsi Lampung aja. Iya. Tanggamu salah satunya yang jadi pioner. Iya. Untuk melakukan transaksi KPB ini. Yang dimulai hari ini, Pak. Untuk ke depan, RDKK itu wajib ditulis oleh kelompok tani. Tulis tangan. Siap. Karena apa? Bunyinya di situ, markup data. Satu. Dan pada kenyataannya, untuk RDKK yang ngetik tetap PPL. Walaupun Bapak nyerahin yang kayak gini tulisan tangan. Iya. Karena PPL harus bikin lagi yang diketik, yang diupload ke sistem ERDKK namanya. Iya. Setelah itu baru keluar ini, Pak. Bisa dicetak. Itu yang diakuin oleh pusat. Iya. Cetak buku kita. Nah, untuk ke depan ini petani itu wajib untuk bikin RDKK ditulis tangan manual ya. Ya, setorkan ke penyuluhnya. Nanti penyuluh yang upload ke sistem ERDKK. Tanpa itu kami enggak berani, Pak. Ya. Membikinkan. Istilahnya kan gitu. Ya. Setidaknya ada oret-oretan di kelompok tani. Iya, gitu. Karena apa namanya, Pak? Penyuluh ini kan sifatnya menjembatani, menolong, Pak, istilahnya. Gimana sih biar ada pupuk di kelumbayan ini? Iya. Enggak kita pungkiri, Pak. Kadangan kita sudah berusaha minta, pasti kan lama. Iya. Makanya kita percepat sesuai data di kelompok bapak-bapak sampean. Misal nih si Do Makmur ada 30 kelompok. Jumlahnya berapa hektar? Itu yang kita bikin, Pak, ajuan ERDKK-nya. Dan itu kami maksimalkan, Pak. Ya. Untuk mencegah apa namanya? Kawan-kawan kecamatan monitor di acara yang kekurangan pupuk. Udah buka ya? Saya umumkan untuk kawan-kawan kecamatan. Ini Pak Hendri Pata. Di acara Kelapan, setelah sama dia. Kita memulai acara ini setelah waktu 10 menit. Ingat ya kawan-kawan ya, 10 menit atau paling lama 15 menit itu nanti akan dipanggil satu-satu oleh MC. BPP Pugu, Pak Maningan, Bulut, BPP Kota Agung, Sumberjo, semuanya, hampir semua di sini ya. Jadi saya umumkan, setelah 10 menit sampai 15 menit acara pemesanan ini, semua BPP akan dipanggil oleh MC. Akan melaporkan progres yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di Beranda Kebun. Pada kesempatan kali ini, sahabat, saya sudah ditemani oleh Bapak PPL saya, Bapak Arif Kurniawan. Nah, beliau selaku PPL di wilayah Kelumbayan. Nah, bagi sahabat-sahabat Beranda Kebun yang kemarin bertanya tentang kartu tani, bagaimana mendapatkan kartu tani dan manfaat apa saja yang kita dapat dari kartu tani. Tapi sebelum itu sahabat, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Oke, Pak Arif atau Mas Arif, kita penaknya manggil Mas Arif aja ya. Siap. Karena kita sudah terlalu akrab sahabat, teman kita kerja tiap hari. Saya ada di Poktan Waikubang. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya sama beliau. Mas Arif, ini sahabat-sahabat di penyuluh pertanian lapangan banyak yang bertanya untuk kartu tani itu pripun dapatnya seperti apa dan manfaat dari kartu tani itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Oke. Oke, buat sahabat Beranda Kebun. Oke. Untuk mendapatkan KPB ini atau kartu petani berjaya, ini sahabat harus tergabung dalam kelompok tani.
dan kelompok tani sudah terregistrasi di Singgutan atau sistem informasi pertanian. Betul. Ya. Untuk mendapatkan user akun KPB ini dari kelompok ini nanti didaftarkan oleh PPL WKPP atau wilayah setempat. Untuk selanjutnya mungkin apa ya? Keuntungannya ya? Keuntungannya Mas. Keuntungannya salah satu atau salah enam mungkin. Ada enam ini Mas. Iya tadi. Ya. Yang pertama ini untuk memudahkan permodalan. Jadi kalau Bapak tani yang butuh modal itu bisa mengajukan untuk KUR Tani. Nah, untuk KUR Tani bisa lewat Bank BNI. Bank BNI. Dan selanjutnya ini untuk asuransi usaha tani untuk tanaman padi sawah. Dan gratis tanpa ada premi. Selanjutnya untuk mendapatkan fasilitas beasiswa untuk petani, anak petani yang berprestasi. Nah, ini dengan catatan nih sahabat ya, untuk beasiswa atau bantuan dari KBP ini untuk setiap wilayah berbeda-beda sahabat, karena kita di sini ada program dari Bapak Gubernur, ini kebijakan-kebijakan yang alhamdulillah sangat membantu para petani di wilayah Tanggamus. Nah, itu diantaranya tadi yang siswa berprestasi ya, Mas Arief tadi. Iya, betul. Ada namanya bantuan untuk kuliah lagi di Universitas Lampung dan Polinela. Nah, itu Politeknik Negeri Lampung. Betul. Nah, ini keuntungan yang lain seperti apa, Mas? Yang selanjutnya ini untuk ketersediaan pupuk, Mas. Untuk ketersediaan pupuk itu, stoknya pupuk masih ada atau enggak. Untuk selanjutnya, informasi teknologi. Jadi teknologi terbaru nanti ada di KBB ini. Yang terakhir ini untuk pemasaran hasil panen. Jadi kayak sahabat berandal kebun yang punya hasil panen, itu bisa dipromosikan di KBB. Di jadi aplikasi KBB. Sahabat-sahabat ini sudah punya usaha nih, salah satunya produk unggulan seperti kakao yang sudah diolah. Nah, nanti kita akan buat, ataupun sahabat-sahabat yang sudah punya pupuk nih atau Jakaba Super Plus Plus ataupun Bio Jakaba, nanti bisa dibantu dari kartu petani berjaya tersebut. Ya. Nah, untuk pupuk nih Mas Arief atau Bapak PPL ya. Untuk penyusunan RDKK, untuk penyusunan RDKK untuk kalau seperti ini sudah kita rekap tahun-tahun kemarin ya. Ya. Nah, untuk pengajuan tahun depan kita susun seperti apa nih bersama petani? Penyusunan RDKK itu tetap, Pak. Tetap ya. Yang pertama itu NIK petani. Oke. Namanya siapa? Luas lahan. Luas lahannya berapa? Tapi perlu dicatat maksimal 2 hektar. Ya. Terus selanjutnya kebutuhan pupuk. Jenis pupuknya seperti urea. Urea, SP, CK, NPK dan lain-lain sesuai rekomendasi spesifik komisi. Ya. Nah, itu sahabat ya. Tadi sudah dijelaskan sama beliau. Jadi untuk luas lahan minimal atau maksimal adalah 2 hektar. Di situ nanti sahabat bisa pengajuan pada ketua kelompok tani, diisi untuk kebutuhan urea berapa, SP3 6 berapa, ZA-nya berapa dan NPK-nya berapa. Nah, seperti itu sahabat, gambaran sedikit tentang penggunaan KPB atau kartu petani berjaya untuk wilayah Tanggamus. Mungkin ini sedikit membantu untuk para sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat berandal kebun, tentang pengertian kartu tani atau kartu
KPP. Nanti di akhir video akan saya berikan sedikit tadi tentang apa tadi Mas, pertemuan Zoom meeting implementasi tentang KPP. Walaupun tadi suaranya agak bisik, tapi ya seperti itu gambarannya. Ada manfaat dari kita membuat atau kita tergabung dari kelompok tani, ya kita harus untuk mendapatkan kartu tani tadi seperti sahabat, kita harus tergabung dulu dalam kelompok tani. Betul. Dan setelah itu kita mengusulkan pada PPL, nanti pada PPL kita pengajuan untuk SDKK pupuk yang kita mau seperti apa, kebutuhan pupuk. Dan kebutuhan pupuknya seperti apa. Jadi nanti kita jelas di situ, nanti kita pasti akan dibimbing oleh Bapak PPL, baik situ di daerahnya masing-masing. Jadi akan mudah untuk sahabat-sahabat petani atau sahabat-sahabat berandal kebun di seluruh Indonesia dalam mendapatkan kartu tani atau kartu petani berjaya untuk wilayah tanggamu sendiri. Mungkin seperti itu Mas Arif ya, yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat yang lain atau sahabat-sahabat petani. Monggo kalau yang mau nambahin, monggo. Oh iya, ada satu lagi yang harus perlu diingat. Untuk KPP ini, kita untuk wilayah Tanggamus khususnya, okay, itu bekerja sama dengan BNI. Okay. Dan juga perlu diingat, tidak semua provinsi itu pakai sistem yang namanya KPP, Mas. Okay. Kebetulan untuk Lampung ini pakai Kartu Petani Berjaya. Mungkin contohnya ada di daerah Jawa, mungkin pakai Kartu Tani. Kartu Tani, ya. Okay. Mungkin untuk penjelasan Kartu Tani sementara cukup. Kalaupun ada hal-hal terbaru, informasi terbaru, nanti kami sampaikan. Oke. Nanti Mas Arif kalau ada pertanyaan di sahabat berandal kebun di kolom komentar, nanti Pak PPL biar saya colek, biar ikut komentar untuk menjelaskan. Jadi biar sahabat petani juga jelas, biar sahabat petani juga terbantu akan adanya kartu tani atau kartu KPP yang khususnya untuk wilayah Tanggamus. Oke, sahabat berandal kebun, sekian dulu video dari saya, dari Bapak PPL, Bapak Arif Kurniawan. Bila mana ada salah-salah kata atau ucapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun yang terhormat Bupati Kabupaten Tanggamus, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Kepala OPD Sekabupaten Tanggamus terkait KPP, Koordinator BPP, KUPTD Pertanian dan PPL Kecamatan Petagung Timur, Kepala Cabang BNI 46 Talang Padang, Produsen dan Distributor PT Pusri dan Petro Wilayah Kabupaten Tanggamus, Pengurus KTNA Kabupaten Tanggamus, Kios Pupuk Kecamatan Kota Agung Timur, Kelompok Tani Kecamatan Kota Agung Timur, dan seluruh peserta implementasi KPP Sekabupaten Tanggamus. Dan kita bisa berkembang ke layanan-layanan yang lain. Karena KPP ini tidak hanya layanan pupuk subsidi, tapi semua ya sarana produktif nanti kita permudah juga melalui aplikasi KPP ini. Yang kedua juga ada layanan akses permodalan. Ini permodalan bisa KUR ya. Sekarang ini masih
di BNI, tapi yang lain juga sudah kita akan mulai. Mudah-mudahan dalam jangka yang kuat yang tidak lama lagi kita akan memperluas lah. Dari tidak hanya dari BNI, dari BRI, sebenarnya cuma BNI dan Bank Lampung. Nah, BRI masih di luar KPB, dalam masalah teknis saja ya. Akan kita dan bank-bank lain termasuk Mandiri dan lain-lain kita rekrut semua. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pak petani yang kurang modal, ya, tapi ingin berusaha tani, usaha tani apa aja dan sudah menjadi anggota KPB terdaftar, itu tinggal klik aja, klik apa usaha taninya di RDKK apa, tinggal klik ini kebutuhannya apa, modalnya dari mana, misalnya saya modalnya dari KUR aja lah, ya klik aja KUR nanti keluar banknya apa. Kalau bank BNI langsung nanti deh. Nggak ada ribet, nggak usah ke kantor BNI, nanti orang BNI datang ke rumah bapak. Ini cek aja, ya nggak, ini orang apa bener yang ini, kan? Kadang-kadang ada mesin, apa anaknya main-main. Ya, tapi nggak, ya. Dicek, berkat sahannya, udah itu udah transfer, langsung duitnya dan langsung overbook ke tempat kita memesan di kios yang kita pesan itu. Jadi akses permodalan mudah. Bunganya berapa Pak Be? Masih 6% sampai turun? Nggak bisa ditawar lagi? Nah, udahlah, lumayan 6%. Kalau 6 apa jagung tadi cuma 4 bulan. Ya cuma berapa persen tuh? Ya 6% itu setahun. Ya, kalau setengah tahun cuma 3%. Ya, kecil sekali. Kalau pinjam sama orang tenir berapa persen? Teman-teman bunganya, ya nggak? Iya. Apalagi sekarang pakai pinjol ya, pinjaman online. Aduh, rusuh itu. Ya. Kemudian juga kita ada nanti melalui itu juga ada kegiatan pendampingan teknologi pemasaran pertanian kita akan perluas. Kita sudah buat ininya, ruangnya tinggal kita isi ya. Bapak mau jualan nanti kita bisa lewat Kartu Petani Berjaya, kita kerjasamakan dengan marketplace yang sudah bertaraf nasional bahkan nanti juga internasional. Kemudian asuransi nanti akan diserahkan khusus asuransi untuk lansia ya, karena ya kita harus menjamin lah yang lansia itu petani ya, kita hargai juga ya. Juga asuransi yang ada di sini ada AUTP ya. AUTP ini kita targetnya 2000 hektar Ibu Bupati. 80% ditanggung oleh pusat, 20% oleh provinsi. Jadi enggak bayar Pak ya. Tinggal daftar aja AUTP itu ya. Tinggal bayar. Tinggal daftar asuransi usaha tani padi. Ada juga usaha tani ternak ya. Jadi luar biasa. BPJS Petani Perkebunan juga kita lewatkan KPB ini. Jadi ini kesempatan kita ya untuk memperoleh kemudahan dari KPB ini. Dan yang lain, yang terakhir adalah beasiswa anak-anak petani. Ya, kita ini prihatin anak-anak kita ini udah malas ya nggak jadi petani ini. Kebun ngapain kebunnya lah, banyak nyamuk mendingan ya di mana-mana lah ya kerja yang lain sehingga kita prihatin makanya Pak Gubernur Bupati juga mensupport beasiswa anak-anak petani yang cerdas-cerdas. Petani itu yang penting bisa menjalankan pertaniannya, mengorganisir semua ya untuk kemajuan petani yang lebih efisien ya, kita asuransinya kita belikan beasiswa untuk itu. Jadi itu beberapa hal mengenai KPB dan ini adalah salah satu kegiatan KPB dalam memudahkan pemenuhan sarana produksi. Saya ingin pesan nanti Bapak Ibu semua ya, baik yang hadir langsung maupun yang tidak langsung, tolong juga walaupun kita sudah digital tetap nanti dalam kelompok, karena biasanya kan dalam kelompok ini Pak ya, tolong bagi-baginya kawan-kawan petani yang mesan yang bayar ya,
Nanti itu dibuat tanda terima, ya. Dibuat tanda terima si A, si B, si C, si B. Dan sebenarnya dibuat tanda terimanya, urianya berapa, ini berapa, tanggal berapa, ya. Kalau yang dibuat itu, kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut kesepakatan, tolong juga ditulis dan diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Ya, misalnya gini, kasihan sih si Pak Rudi itu, petani kan ada juga namanya Rudi. Kalau nggak ada ya pura-puranya aja. Dia nggak ikut kelompok kita, terus juga dia nggak ikut penebusan KPP. Kalau kita bagi gimana? Ya seserah kalau udah dibeli kan seserah petani. Tapi tolong kalau dalam kelompok itu dibuat berita acaranya juga, ya. Sehingga nanti kalau ada yang iseng, ya nggak lapor sini, lapor sana, kita nggak repot. Saya ini sepakatan orang pupuk kita beli kok, ya kita bagi sama kawannya. Yang penting pupuk itu dipakai oleh kita, jangan dijual lagi, ya Pak ya. Oh jual, waduh rugi, ya. Mau pupuk mahal, ya akhirnya produksinya rendah. Tolong administrasi Bapak Ibu semua di kelompok diperbaiki untuk menghindari hil-hil yang mustahil itu, ya. Ada tetangga kita itu kayak gitu sekarang jadi urusan tuh, ya nggak? 6.000 petani mau diperiksa gara-gara ini. Ya, padahal KPB-nya nggak apa-apa. KPB ini jelas kok. Dulu malah nggak jelas. Ya, pupuk jatahnya berapa kita kan nggak tahu ya Pak ya. Sekarang kan kita tahu berapa. Ya, kalau dulu banyak kasus pupuk yang nebus yang punya uang. Ya, yang punya hak begitu mau nebus udah habis. Karena emang itu nggak salah, emang sistemnya masih belum rigid seperti ini. Dan saya kira ini kita harus manfaatkan ini semua. Pupuk subsidi memang sedikit jumlahnya, ya. Bukan langka, emang subsidi sedikit. Tadi dilaporkan Pak Gadis cuma 50, ya totalnya cuma 30%. Ya, tolong dimanfaatkan betul. Kalau nggak dimanfaatkan betul, lambat-lambat beratnya kita alihkan ke kabupaten lain. Ya, yang tanda tangan ya saya aja yang tanda tangan cukup betul ya Pak. Makanya cepat-cepat nih ditebus. Kalau ini habis, ada kabupaten yang lambat kita pindahin ke Tanggamus. Oh nggak ini? Ya nggak. Itu aja ya. Jadi saya seneng ini cepat di bulan 6 juga ya harus dipercepat. Nanti kalau kurang kita minta dari kabupaten lain kita pindahkan yang lambat-lambat. Yang nggak pakai acara gini-gini kan biasanya lambat coba ya. Berdoa aja semua orang lah, semoga di luar kabupaten Tanggamus selamat semua ya. Jangan lah ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenam sambutan Bupati Kabupaten Tanggamus kepada Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Kusnadi M. EJR. Yang saya hormati, kemudian Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Sukisno, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Julia Stuti. Yang saya hormati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Catur. Yang saya hormati dari pihak BNI, kemudian Kepala UPD yang berkesempatan hadir, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo dan juga dari Peperindak. Yang saya hormati di sini Koordinator BPP KUPTD Pertanian dan PPL Kecamatan Kota Agung Timur. Yang saya hormati Kepala Cabang BNI 46 Talang Padang, Bapak Yohanes Liu, produsen dan distributor PT Pusri dan Petro wilayah Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati pengurus KTNA Kabupaten Tanggamus, kios pupuk Kecamatan Kota Agung Timur, kelompok tani Kecamatan Kota Agung Timur, seluruh peserta implementasi EKPB se-Kabupaten Tanggamus yang mengikuti secara langsung maupun secara virtual, dan tidak lupa kepada rekan-rekan media yang berkesempatan berikut kegiatan kita pada hari ini.
dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan pada hari ini dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan implementasi EKPB secara serentak se-Kabupaten Tanggamus. Insyaallah ini akan menjadi kegiatan yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah SWT dan insyaallah akan menjadi ajang silaturahmi di antara sama kita yang juga insyaallah mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Salawat ring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sangat apresiasi dan juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah bentuk dukungan dan juga keseriusan dari pemerintah Kabupaten Tanggamus dan tentunya dalam hal ini mendukung program dari Bapak Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi dengan program kartu petani budayanya, dan ini adalah bentuk komitmen kita semuanya untuk tetap mendukung sektor pertanian agar bisa lebih berdaya lagi ke depan, karena kita ketahui sektor pangan ini adalah sektor yang sangat krusial sekali. Tanpa petani kita bukan apa-apa, tanpa petani kita bukan siapa-siapa ya. Karena pangan ini adalah kebutuhan primer daripada manusia. Kita bisa memiliki segalanya, tapi kalau kita nggak makan, nggak bisa juga kita bertahan. Nah, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini memiliki program-program dan juga kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung agar sektor di bidang pangan, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan yang lain-lainnya ini harus bisa menjadi skala prioritas. Kita tahu saat ini pandemi COVID-19 sangat berdampak sekali dalam kehidupan manusia, termasuk juga berdampak pada terkait dengan masalah perekonomian, kemudian juga ada krisis pangan, ya, energi dan yang lain-lainnya, sehingga perlu usaha dan juga kekompakan dan kolaborasi yang baik dari semua pihak agar permasalahan-permasalahan ini dapat kita minimalisir dan kita carikan solusinya bersama-sama. Dan dalam hal ini terima kasih kepada Bapak Gubernur dengan program Kartu Petani Berjayanya ini menjadi salah satu solusi yang dialami oleh para petani kita. Karena kalau kita bicara sektor pertanian, maka secara komprehensif harus kita membahasnya, permasalahan yang ada dari hulu ke hilir, termasuk dengan yang akan kita laksanakan launchingnya pada hari ini, implementasi terkait dengan masalah pupuk. Nah, masalah pupuk ini juga sangat berpengaruh karena apabila tanaman padi kita ataupun tanaman-tanaman yang lainnya tidak diberikan nutrisi yang mencukupi, tentu produktivitasnya ini akan sangat berpengaruh sekali. Produktivitas yang rendah, baik itu dari kualitas maupun kuantitasnya, ini juga akan berdampak pada kesejahteraan para petani kita. Kalau dikatakan bahwa Indonesia ini adalah layaknya surga, tanahnya subur, kalau dulu Gus Dur sudah menciptakan sebuah lagu, apa, tanam tongkat dari tanaman, artinya di sini menunjukkan potensi yang sangat luar biasa dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Kabupaten Tanggamus. Namun bila kita lihat di sini masih belum berdampak secara lurus signifikan dengan kesejahteraan dari para petaninya. Nah, di sinilah perlu hadir program-program dari pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten, ya bahkan sampai ke tingkat desa agar tentunya para petani kita ini bisa lebih sejahtera. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa sebagian besar masyarakat Tanggamus ini berprofesi sebagai petani. Jadi dapat dikatakan kalau petaninya sejahtera, petaninya makmur, maka insya Allah masyarakat Kabupaten Tanggamus juga menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih makmur lagi. Nah, dengan adanya Kartu Petani Berjaya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Musnardi, programnya sangat banyak sekali, tidak terkait dengan masalah pupuk saja, tetapi ini permasalahan dari hulu ke hilir. Bagaimana terkait dengan masalah persediaan modal, karena dalam hal ini para petani kita juga perlu didukung adanya permodalan yang mencukupi. Nah, di sini dibantu agar dapat ada akses pada layanan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan yang tadi disampaikan sampai saat ini ada BNI dan juga Bank Lampung yang telah bekerja sama. Untuk ke depan ya kita harapkan lebih banyak lagi tentunya pihak-pihak perbankan yang juga akan mendukung daripada program ini. Kemudian juga terkait program-program yang lainnya bahkan sampai ke asuransi dan juga beasiswa. Ini sangat luar biasa.
kita harapkan program Kartu Petani Berjaya ini dapat betul-betul menjadi jawaban daripada segala permasalahan yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya. Nah, tadi disampaikan ini kabupaten yang kedua ya Pak ya, untuk launchingnya ataupun implementasinya. Nah, ini kalau dikatakan Ring Sewu sudah lebih dulu, ya alhamdulillah ibunya ngelah dulu sama anaknya. Nah, tapi tetap kayaknya anaknya bisa kolat sama ibunya. Jadi intinya di sini kami tetap artinya saling mendukung, saling berkoordinasi, dan kami yakin majunya seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini juga akan menggambarkan secara akumulatif nanti kemajuan untuk Provinsi Lampung. Nah, dalam hal ini kami akan terus konsisten Pak, dan mohon arahan dan juga bimbingannya, dan tidak henti-hentinya koordinasi serta komunikasi. Jadi tadi Ibu Tuti menyampaikan ini alhamdulillah Bu, komunikasi dan koordinasi kami terkait dengan Kartu Petani Berjaya dan juga program-program yang lainnya khususnya di bidang pertanian ini dengan Bapak Catur cukup responsif dan komunikatif, alhamdulillah. Soalnya saya tadi sempat bisik juga, kalau nggak bagus saya evaluasi Bu nanti Pak Caturnya. Ini kira-kira Pak Catur udah bisik-bisikin mutupi dulu apa gimana ini? Tapi ya insya Allah ya, karena memang di tanggung jawab kami untuk bisa menempatkan para kepala OPD yang tentunya memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik di bidangnya sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami berharap bahwa seluruh pengguna layanan ini dan juga tentunya kelompok-kelompok tani bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Seperti apa yang disampaikan Bapak Asisten Dua Provinsi tadi, tolong pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan produktivitas daripada hasil-hasil pertanian kita. Seperti contohnya, nanti ada bantuan, tapi kemudian itu diberikannya untuk yang lain-lainnya. Gak taunya beli apa rokok dan lain-lain ya, nah, mikir motor dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan berdampak program ini kepada bagaimana nanti hasil produktivitas dari pertanian kita. Tetapi insya Allah dengan sistem yang saat ini telah dimutakhirkan terus menerus dengan adanya transformasi di bidang teknologi ini, kita sudah masuk di era digital, otomatis hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir, walaupun peluang itu tetap ada, tetapi paling tidak ini bisa minimalisir sehingga program dibuat tentunya sasarannya tepat dan insya Allah hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dengan adanya implementasi terkait dengan Kartu Petani Berjaya di permasalahan pupuk ini tentunya harapan kami permasalahan terkait dengan pupuk ini tentunya bisa terselesaikan ya, bahwa pupuk ini bisa memenuhi apa yang menjadi apa yang dikatakan 6T itu ya, jadi sampai tepat waktu, kemudian tepat jumlahnya, tepat apa tempatnya, kemudian jenisnya, mutunya, dan juga harganya, ya pokoknya ada 6 ya, yang tentunya ini insya Allah bisa menjadi dukungan penuh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya dan juga di Provinsi Lampung sehingga hasil produksi taninya bisa melimpah dan pada akhirnya bisa menghasilkan mendatangkan kesejahteraan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami di sini masih banyak perlu untuk belajar dan juga dibimbing serta juga diarahkan Bapak Asisten 2 dan juga Ibu PLT Dinas Perkebunan. Karena ini memang masih baru beberapa ya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Pangan juga, ini masih terus kita kejar agar nanti peserta kutubunda daripada program PKPD ini bisa lebih banyak lagi dan betul-betul nanti bisa menghasilkan harapan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian saya juga berharap di sini Bapak Ibu artinya bisa lebih mengembangkan lagi nanti usahanya dan juga melakukan inovasi-inovasi, karena saya sangat yakin IKPB ini tidak hanya berhenti di sini saja, semakin bertambahnya waktu pasti akan berkembang juga di program-program kelayang lainnya. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa Kabupaten Tanggamus ini menjadi lokasi dari program yang ini tidak semua wilayah ataupun semua daerah mendapatkan, yaitu adanya iCare. Nah, di sini ada program integrasi antara tanaman kopi dan juga ternak kambing. Untuk di Kabupaten Tanggamus, ini lokasinya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ulu Belu, kemudian Ernaningan, dan Pulau Panggung.
Nah, harapan saya apabila program ini nanti tentunya berhasil, ini bisa kita replikasi di daerah-daerah ataupun kecamatan-kecamatan yang lainnya, karena ini sangat baik sekali. Dari lahan yang saat ini mungkin jumlahnya terbatas, tetapi kita bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin. Ada multi hasil yang bisa kita hasilkan dari lahan yang ada, sehingga tentunya pendapatannya bisa lebih meningkat ya. Jadi dari kopinya kita mungkin dapat tambahan pendapatan, kemudian dari ternak kambingnya sendiri juga seperti itu, bahkan juga mungkin ada komoditi-komoditi lainnya juga bisa kita sandingkan untuk kita bisa kelola di lahan yang sama, tetapi tidak saling mengganggu tentunya. Nah, ini adalah mekanisme yang sangat ataupun pola yang sangat baik yang bisa kita terapkan juga. Intinya petani harus sejahtera, petani harus makmur, karena dengan seperti itu kebutuhan pangan kita bisa tercukupi. Jadi masyarakat kita bisa lebih sehat, bisa lebih produktif lagi, tentunya bisa lebih sejahtera. Untuk dapat saya sampaikan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan implementasi program KPD pupuk bersubsidi secara resmi saya nyatakan dimulai. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila dari penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh, penyerahan secara simbolis kredit usaha rakyat, asuransi usaha tani padi, asuransi BPJS lansia, dan sertifikat tugas EKPB dan diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Tanggamus kepada Ibu Hajah Dewi Handayani SMM, berkenan untuk menyerahkan secara simbolis didampingi oleh pihak BNI Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. Tony dari Batu Kawat. Dari kelompok tani karya muda tani. Jawabannya poktan, Pak. Gapoktan, Pak. Apa? Gapoktan. Apa itu gapoktan? Gabungan kelompok tani. Oh, gabungan kelompok tani. Asik. Ya, benar. Pak. Terima kasih. Ini kaitannya dengan sweet ya, Bapak Ibu sekalian. Satunya kan ada fasilitas kur tani ya. Saya mau boleh tahu kalau kepanjangan dari kur itu apa? Ya, Pak. Sudah, Pak. Dia belum dapat. Dia belakang, Pak. Silakan, Pak. Saya belakang, Pak. Maaf, Pak. Saya belakang, Pak. Sudah, Pak. Bapak sudah kan? Belum. Oh, belum ya? Iya, silakan, Pak. Silakan. Nah. Nama saya Pendi Rawan dari Kampung Baru. Panjangan dari itu adalah kredit usaha rakyat. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya nyaring-nyaringan saja. Nyaringan tapi kayaknya nggak semua orang bisa ngejawab ini ya. Berapa ukuran sepatu saya? Ya? Wah, Afnan ini. Nah,
ini setia terus ini ngedampingin berapa nan sepatu bunda? Izin jawab. Iya. Ya. Kalau pandangan dari mata saya 36. Sayangnya belum tepat. Ya. Ya. Yang benar nanti saya kasih sepatu juga. Kayaknya ini yang pakai kacamata di belakang dah. Tapi kalau sini ya. Iya. Dari? Nomor 37 Bunda. Iya betul. Iya. Nanti Bunda kasih hadiah sepatu ya. Ukurannya nomor berapa? Ukurannya nomor berapa? 39. Iya, terima kasih.